بسم الله الرحمن الرحيم يا wadrib wadrib masalan ashabal qaryah idja ahal mursalun maka berikanlah buatkanlah kepada mereka suatu permisalan ashabal qaryah itu permisalan suatu penduduk negeri idja ahal mursalun ketika diutus kepada mereka para utusan-utusan subhanallah disebutkan alimah ibn kasir ayat ini turun memerintahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghabarkan kepada kaum kafir Quraisy kisah-kisah umat terdahulu ya wadrib lahum masalan ashabal qaryah dan berikanlah kepada mereka yakni orang-orang kafir Quraisy permisalan tentang kisah Ashabul Qaryah suatu penduduk negeri dan Al-Quran tidak menyebutkan di mana negeri tersebut dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskannya maka para ulama al Tafsir mereka menggali ya di mana negeri yang dimaksud oleh Allah Taala dalam ayat yang mulia ini Al Imam Ibnu Ishak ya, beliau mengatakan negeri ini adalah negeri Antokia negeri Antokia yang mana Allah Ta'ala mengutus utusan kepada mereka mengutus tiga rasul ya wahum sodik soduk wa shalom utusan tersebut konon namanya sodik soduk dan Shalum. fakad dabahum akan tapi mereka penduduk negeri ini mendustakan para utusan ini dan penduduk negeri ini mereka menyembah berhala-berhala selain daripada Allah Tabaraka Ta'ala dan juga para ulama yang lainnya mengatakan bahwa utusan ini mereka bukan rasul akan tapi mereka juru dakwah juru dakwah mereka adalah murid-murid Nabi Isa alaihissalam tiga murid Nabi Isa diutus oleh Nabi Isa untuk berdakwah ke negeri Antokhia karena umatnya ataupun karena kaumnya penduduk negerinya mereka menyembah berhala selain daripada Allah tabaraka wa taala. Naam. Id arsalna ilaihi Fakad fakadzabuhuma. Ketika Allah taala utus kepada penduduk negeri tersebut ini <tuh> dua orang utusan. Fakadzabuhuma, mereka pun mendustakan dua utusan ini. Fa maka kami pun utus kembali satu utusan kami kuatkan ya dua utusan tadi dengan satu utusan ini utusan yang ketiga fa inna mereka maka ketiga utusan ini mengatakan sungguh kami benar-benar diutus kepada kalian subhanallah ya 6 nah. Jadi di antara para ulama mengatakan tiga utusan ini adalah murid-murid Nabi Isa. Yang mana utusan pertama namanya Samun, utusan kedua namanya Yohana, kemudian diutus utusan yang ketiga yakni murid-murid Nabi Isa namanya Baulus. Allah taala alam sawad. ya. Yang jelas Allah taala utus kepada penduduk Antokia negeri ataupun ashabul Korea utusan-utusan yang mana utusan tersebut mereka berdakwah kepada penduduk negeri tersebut agar mereka mengibadai Allah Ta'ala semata dan penduduk negeri ini mendustakan mereka <tuh> apa jawaban daripada penduduk negeri ini ketika para utusan-utusan ini datang Allah Ta'ala utus dua utusan mereka mendustakannya Allah Ta'ala tambah satu utusan lagi mereka pun menjawab Qalu ma antum illa mereka mengatakan ya tidaklah kalian ini wahai para utusan-utusan ya yang kalian mengaku utusan-utusan tidaklah kalian kecuali hanya manusia biasa seperti kami wa ma anzalar min syai'in dan ar-rahman yang maha pengasih Tuhan yang maha pengasih tidaklah menurunkan apapun juga untuk kami in antum illa takdibun tidaklah kalian kecuali kalian ini hanyalah pendusta beraka. Subhanallah. Ya, inilah subuhat dan inilah kebiasaan suatu kaum yang mereka mendustakan nabinya. Allah Taala sebutkan dalam Quran di berbagai tempat, ya, perkataan suatu kaum yang mendustakan nabi mereka, utusan mereka yang diutus kepada mereka. Di antara dalam surat Taubah At-Taghabun Al Allah Taala berfirman, <tuk> "Dzalika bi'annahu kanat rusuluhum bil bayyinat faqalu yahdunana." Itu disebabkan ketika datang utusan kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Mereka mengatakan, Aba Yahdunana, apakah seorang manusia yang akan menunjuki kami? Subhanallah. Ya, ini jawaban suatu kaum yang mereka menolak nabi-nabi mereka dikarenakan apa? Dikarenakan mereka menganggap kalau Allah Taala menurunkan suatu utusan tentu bukan dari jenis manusia dari jenis malaikat subhanallah nam in antum illa takdibun tidaklah kalian kecuali kalian hanya pendusta belaka mereka mendustakan para utusan-utusan utusan Allah tabaraka wa taala kemudian ikhwah ya Allah taala muliakan qalu maka ketiga utusan itu pun mengatakan rabbuna ya'lamu inna ilaikum mursalun sesungguhnya rob kami yang maha mengetahui bahwasanya sesungguhnya kami benar-benar utusan untuk kalian subhanallah ya Allah Ta'ala yang maha tahu bahwasanya kami adalah utusan-utusannya ya kalau kami berdusta tentu adab Allah Ta'ala akan menimpa kami akan tapi Allah Ta'ala akan tolong kami subhanallah nah jadi mereka mengatakan Rabb kami yang paling tahu bahwasanya kami adalah benar-benar utusan Allah untuk kalian. Wa mubin dan tidaklah kami kecuali kami hanya menyampaikan ya apa yang diturunkan oleh Tuhan kami. Subhanallah. Ya. Mereka mengatakan kami hanyalah menyampaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Kalau kalian mau patuh, kalian mau taat, maka sungguh bagi kalian kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kalian tidak mau patuh dan tidak mau taat, maka lihatlah nanti adab yang Allah Ta'ala turunkan imma fi dunia wa imma fi akhirah bisa jadi Allah Ta'ala turunkan langsung kes di dunia ataupun Allah Ta'ala tangguhkan nanti di negeri akhirat subhanallah ya wa ma'alayna illal balagul mubin kemudian ikhwa Allah Ta'ala muliakan apa jawaban ya ashabul korya ini penduduk negeri ya penduduk antakia ini Qalu mereka mengatakan Inna tatayyarna bikum Sungguh kami tertimpa sial Dikarenakan kalian Subhanallah Ya Mereka Mengatakan bahwasanya kesialan yang mereka dapatkan Itu disebabkan para utusan-utusan Allah Ta'ala Qalu inna tatayyarna bikum Sungguh kami tertimpa sial dikarenakan kalian La illam tantahu Mereka pun mulai mengancam para utusan-utusan ini Ya, kalau kalian tidak mau berhenti daripada dakwah kalian, ya seruan kalian kepada kami, la narjuman nakum ni saya kami akan lempar kalian dengan batu. Wala nakum minna adabun alim dan kami akan timpakan kepada kalian siksaan yang pedih. Subhanallah. Ya, dan inilah yang merupakan sunnatullah ketika para dai datang ke suatu negeri untuk berdakwah kepada Allah Taala ancaman-ancaman yang mereka dapatkan Dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya bagaimana beliau berdakwah di Mekah di kota kelahiran beliau kemudian beliau pergi ke Taif ya Subhanallah dan ini merupakan sunnatullah ya ya Allah taala akan menangkan nanti kepada para utusan utusannya Subhanallah. Nam jadi kalau ini tatoiyarnabiku mereka penduduk negeri mengatakan sungguh kami gara-gara kalian kami tertimpa sial ya fa la kalau kalian tidak berhenti dengan dakwah kalian ya lanarjuman nakum niscaya kami akan merajam kalian wa yamassannakum minna adabun adim dan kalian akan merasakan daripada kami siksaan-siksaan yang pedih Naam kemudian berkata para utusan ini ya tiga utusan yang Allah taala utus kepada mereka qalu mereka mengatakan Kalu maakum, sungguh kesialan kalian, kemalangan kalian disebabkan karena ulah tangan kalian, ya, disebabkan karena dosa-dosa kalian. Subhanallah. Di antara para ulama ada yang mengatakan menunjukkan bahwasanya dulu pernah diutus kepada mereka suatu kaum yang sama dakwanya mendakwai mereka untuk hanya menyembah Allah meninggalkan berhala-berhala mereka kemudian mereka ditimpa azab maka ketika datang utusan ini mereka pun mengatakan gara-gara dakwah seperti kalian inilah kami ditimpa kemalangan, kami ditimpa kesialan. Subhanallah, maka mereka mengatakan qalu tairukum maakum, sungguh kemalangan kalian, kesialan kalian disebabkan karena ulah tangan kalian, dosa-dosa kalian. Aing apakah karena kami mengajak kalian kepada Allah, berdakwah kepada kalian kepada Allah, kalian ditimpa kesialan. Bal antum musrifun akan tapi kalian benar kaum yang sangat melampaui batas subhanallah Ikhwan yang Allah Ta'ala muliakan, ya. Perkataan kaum seperti ini kepada rasul-rasul mereka, ya. Ini Allah Ta'ala sebutkan di berbagai tempat. Inilah yang diucapkan, ini yang dikatakan kepada nabi-nabi mereka, rasul-rasul yang diutus kepada mereka. Ya, di antaranya ini perkataan kaum Firaun kepada Nabi Musa, mereka mengatakan faida ja'adhumul humul hasana ketika mereka mendapatkan kebahagiaan mendapatkan keberuntungan kalulana hadihi. mereka mengatakan ini hasil daripada kerja keras kami ya wa inti subuhum saya ketika mereka ditimpa keburukan ya ya rubi Musa mereka pun menimpakan kesialan kepada Musa subhanallah waman ma'ahu dan yang bersama yakni Harun ya. Nah, jadi mereka kaum ini mendebat para utusan ini subhanallah dengan berbagai macam debat-debat dan para utusan ini berupaya untuk menjelaskan yang hak bahwasanya kesialan-kesialan adab yang Allah Ta'ala turunkan atas mereka itu disebabkan karena dosa-dosa mereka nah kemudian di ayat selanjutnya pada ayat ke-20 ya wajah amin aksol Madinah subhanallah ya ketika kaumnya ini mengancam kepada tiga utusan ini kalau mereka tidak berhenti untuk berdakwah di negeri mereka mereka akan dirajam subhanallah dan mereka akan disiksa ya maka tiba-tiba datanglah seorang pemuda dari ujung kota yasah dengan bergegas ya dengan berjalan cepat kala dia mengatakan ya qaumi wahai kaumku ittabiul mursalin ikutilah para rasul-rasul tersebut utusan-utusan tersebut subhanallah ya disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Ishaq ya ketika para penduduk negeri ini berkeinginan untuk merajam ataupun membunuh para utusan-utusan Allah taala tiba-tiba datanglah seorang pemuda seorang laki-laki maksudnya subhanallah dari ujung kota mereka menyeru kepada kaumnya wahai kaumku ya kaum tabi'ul mursalin ikutilah utusan-utusan tersebut subhanallah laki-laki ini bernama Habib An-Najjar ya disebutkan oleh para ulama tafsir dia adalah Habib an Najar, ya inilah satu-satunya penduduk yang menerima dakwah tiga utusan ini barusan tidak ya butuh waktu yang lama tidak lama setelah dia beriman kepada tiga utusan ini ataupun utusan-utusan Allah Ta'ala ini ya dan ketika mendengar bahwasanya utusan ini akan dibunuh oleh kaumnya segera dia pun berlari untuk menghabarkan kepada kaumnya ya kaum tabiul mursalin wahai kaumku ikutilah utusan-utusan ini subhanallah ya begitu beraninya dia ya membela para utusan ini Subhanallah. Ya dia adalah Habib An Najjar, ya. Yang nanti kaumnya akan membunuhnya, Subhanallah. Dikarenakan pembelaannya kepada agama, pembelaannya kepada para utusan-utusan Allah Taala ini, kaumnya pun akan membunuhnya, ya, Subhanallah. ikhwah Allah Taala muliakan. Kemudian dia pun Orang ini pun melanjutkan ketika mendakwahkan kepada kaumnya, menghabarkan kepada kaumnya, wahai kaumku, itabi ikutilah utusan-utusan tersebut. Itabi wahum muhtadun. ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta kepada kalian upah dengan dakwah-dakwah mereka. Wahum muhtadun dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mereka lah orang-orang yang diberikan petunjuk ketika mereka menyeru kepada peribadahan hanya kepada Allah Taala semata subhanallah begitu hebatnya Habib ini ya semangat dakwahnya yang luar biasa padahal dia baru saja menerima dakwah daripada utusan Allah ta'ala langsung bagaimana tingginya semangat dakwahnya Subhanallah ya wama kemudian dia berupaya untuk menjelaskan kepada kaumnya Kenapa aku tidak menyembah fatarani zat yang menciptakan aku wa ilaihi turjaun dan kepadanya lah kalian semua akan kembali ya kepadanya lah nanti kalian akan kembali kalian akan mati dan kalian akan dikembalikan kepadanya di negeri akhir subhanallah ya jadi Habib An-Najjar ini berupaya untuk menjelaskan kepada kaumnya ya dengan memberikan perumpamaan kepada dirinya kenapa aku tidak menyembah Tuhan yang menciptakan aku karena mereka paham kaumnya paham bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak mencipta, mereka dicipta. Bagaimana mungkin makhluk disamakan dengan khalik? Bagaimana mungkin benda yang dicipta disamakan dengan pencipta? Subhanallah, begitu cerdasnya Habib An-Najjar ini, ya. Disebutkan dia seorang yang sudah tua. Ya. Kerjanya ini mencari kayu. Subhanallah, ya wa ilahi turjaun dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Ya, dia ber berdakwah dengan dua metode. Metode yang pertama dengan menjelaskan tauhid rububiyah yang ini diterima oleh semua kalangan. Ya, hampir seluruh manusia mengimani akan adanya tauhid rububiyah kecuali orang-orang mulhidun, orang-orang ateis yang mereka berbohong. Ya, sebenarnya mereka yakin akan adanya pencipta. Subhanallah, ya. Di antara ulama-ulama mereka Aristo, Plato dan Sokrato mereka adalah orang, -orang ateis filsafat-filsafat Yunani ya yang mereka mengatakan tidak ada God tidak ada Tuhan tapi mereka menemukan rumus segala sesuatu ini terjadi karena ada faktor X maka jadilah faktor X ini yang dipelajari ya di mata kuliah matematika IPA subhanallah menunjukkan bahwa saya, mereka yakin akan adanya pencipta tapi mereka tidak meyakini akan adanya God ada akan adanya Tuhan kata mereka faktor X nah jadi Habib berupaya untuk menyadarkan kaumnya subhanallah yang kita membuat takjub ya ini bagaimana semangat dakwahnya tidak butuh belajar lama-lama ya tidak butuh belajar lama-lama dia langsung menjadi da'i membela para utusan-utusan Allah ta wa ta'ala kemudian dia melanjutkan ittahidu a'attahidu min dunihi aliha ya ini metode dakwah daripada Habib ya apakah aku harus menjadikan selain daripada dia pencipta Allah aliha Tuhan-Tuhan in yuridani rahmanu bidurrin kalau lah dia ar-Rahman sang pencipta ini menimpakan kepadaku aku kemudaratan, musibah la tugani anni syafa'atuhum niscaya syafaat-syafaat mereka berhala-berhala ini pertolongan-pertolongan mereka tidak berguna ya sedikit pun untukku kalau Allah taala timpakan kepada kubur musibah niscaya berhala-berhala yang kalian sembah ini enggak bisa menolongku ya dan dia subhanallah menunjukkan baginya cerdasnya dia ya dia membuat perumpamaan untuk dirinya bukan kepada kaumnya ya menunjukkan bagaimana dakwah yang begitu halus ya dia membuat perumpamaan untuk dirinya kalaulah aku menjadikan ataupun membuat tandingan-tandingan bersama Tuhanku Allah Taala yang aku sembah dan ketika Allah Taala timpakan kepadaku musibah-musibah maka niscaya tandingan-tandingan yang aku buat tidak akan mampu menolongku Subhanallah dan tidak sanggup untuk menolongku. Naam. Inni mubin. Kalau begitu aku termasuk orang-orang yang dolal yang sesat, sebuah ya sesat benar-benar sesat yang nyata. <coughs> Ini aman bi robikum fasmaun. Kemudian dia pun mengatakan, mengikrarkan dengan beraninya di hadapan kaumnya untuk membela para utusan-utusan Allah. Ini aman bi robikum sungguh aku beriman dengan rob kalian. Di sini ada dua penafsiran kalian di sini kepada kaumnya ya yang kedua kau, kalian ini kepada para utusan ini ini ya maka dengarkanlah aku lihatlah bagaimana persaksianku subhanallah <tuh> maka ikhwah Allah Ta'ala muliakan yang disebutkan oleh para ulama al-tafsir ul kaumnya ini marah kepada Habib maka Habib pun dibunuh ya Subhanallah wa qatala. Ya disebabkan kemarahan mereka mereka pun membunuh Habib. Subhanallah, kaumnya yang membunuhnya. Ya. Ketika Allah ketika kaumnya membunuhnya, maka Allah, Allah sebutkan di ayat selanjutnya. jannah. Masuklah engkau ke dalam surga. Wahai Habib, masuklah engkau ke dalam surga. Qala ya laitqaumi ya lamun berkata Habib. Aduhai andai saja kaumku mengetahui bagaimana aku sekarang subhanallah ya aduhai hey. andai saja kaumku mengetahui apa yang terjadi pada aku sekarang ya disebutkan oleh para ulama qala ibnu abbas berkata abdullah bin abbas kiai-nya umat ini abdullah bin abbas nasoha qaumahu fi hayatihi dia habib menasihati kaumnya berdakwah kepada kaumnya ketika dia hidup dengan mengatakan ya kaum ittabiul mursalin wahai kaumku ikutilah para utusan-utusan ini dan dia juga berdakwah kepada kaumnya menasihati kaumnya ketika dia meninggal ketika dia mengatakan ketika Allah taala katakan kepada dia masuklah ke dalam surga qawmi ya laita ya, ya'lamun wahai adusai, aduhai aduhai andekan saja kaumku mengetahui subhanallah ya bima li rabbi. ya bagaimana andai saja kaumku mengetahui bagaimana Allah taala mengampuni aku wa ja'alani mukramin dan bagaimana Allah taala andai kan saja mereka mengetahui bagaimana Allah taala memuliakan aku di surga subhanallah ya ikhwan yang Allah taala muliakan inilah kisah Habib An-Najjar ya yang disebutkan oleh para ulama ulama tafsir seorang penduduk Negeri ashabul khor yang diutus kepada mereka Mursal ya Mursalun diutus kepada mereka para Rasul Rasul kemudian mereka mendustakan Rasul Rasul tersebut maka datanglah Habib dari ujung kota bergegas ya dengan cepat dia berlari untuk menyelamatkan para dai dai Allah Taala ini ya yang dengannya itu risikonya dia dibunuh oleh kaumnya maka Allah Taala katakan kepadanya ya kiladah jannah ya masuklah ke dalam surga subhanallah dia pun masih mengingat kaumnya menunjukkan bagaimana cintanya dia kepada kaumnya bagaimana lembutnya dakwah daripada Habib An-Najjar al kemudian Allah Taala lanjutkan di ayat selanjutnya wa ma dan tidaklah Allah Taala turunkan kepada kaum tersebut setelah wafatnya dia setelah kematian daripada Habib ya minjun jundim minas sama tidak Allah Taala turunkan setelah wafatnya habib kepada kaumnya tentara dari langit Allah taala tidak turunkan tentara dari langit berupa para malaikat-malaikat sebagaimana perang badar subhanallah wa munzilin dan kami tidak perlu menurunkan mereka kata Allah taala subhanallah ya ingkanat illa sayhatan wahidatan akan tetapi azab untuk kaum ini cuman satu teriakan saja ya faidahum satu teriakan yang diteriakkan oleh jibril kepada kaum ini faidahum khamidun niscaya negeri tersebut tiba-tiba menjadi negeri yang senyap mati semua mereka disebabkan mereka mendustakan rasul-rasulnya membunuh dai-dainya membunuh ya kaum mereka sendiri disebabkan dia membela para dai-dai Allah tabaraka wa taala subhanallah ya para ulama tafsir menyebutkan ya Allah taala perintahkan Jibril Jibril hanya membuat satu teriakan saja dan Allah Ta'ala tidak perlu menurunkan banyak tentara untuk menghadap kaum ini kaum yang mendustakan Nabi-Nabi utusan-utusan Allah Ta'ala da'i-da'i Allah Ta'ala subhanallah cukup satu teriakan kata Allah Ta'ala inkanat illa sayha wahidah akan tapi adab Allah Ta'ala untuk mereka cuma satu teriakan fa'idahum hamidun tiba-tiba mereka menjadi sunyi habis mereka semuanya meninggal Subhanallah ikhwah ya Allah taala muliakan ya inilah kisah singkat tentang ashabul korea idja ahal mursalun kisah tentang suatu penduduk negeri Ya Allah taala utus kepada mereka dalam surat yasin ada pun pelajaran yang kita bisa ambil yang inti daripada kisah ini hendaknya kita menjadi penolong penolong agama Allah taala ya tidak perlu menunggu waktu yang lama tidak perlu menunggu ngaji waktu yang lama berupayalah kita sesuai dengan kemampuan kita yang bisa dengan harta dengan harta, yang bisa dengan tenaga dengan tenaga, yang bisa dengan pikiran dengan pikiran, ya, yang bisa dengan ilmu dengan ilmu. Subhanallah. Kalaulah kita tidak mau menolong agama Allah, niscaya Allah Taala akan ganti kaum, ya, yang akan menolong agamanya. Subhanallah. Dan ini sudah terjadi, ya, pada umat-umat sebelumnya. Allah Taala alamis Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha ill anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.